Hai Sobat Guci, bagi kalian yang ingin tahu cara pembuatan brownie coklat tos dengan menggunakan 2 telur, tanpa ribet, tanpa mixer, tanpa menggunakan oven, yuk tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan aku Nashwa. Di video kali ini, aku akan membuat brownie coklat tos. Langsung aja yuk, ikutin aku ke cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain 2 butir telur, 6 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan cembung terigu segitiga biru, 2 bungkus coklat tos, 2 saset susu kental manis coklat, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh SP, 1/4 sendok teh garam, dan 6 sendok makan minyak. Pertama-tama, kocok telur, SP, dan gula. Kocok hingga gulanya larut ya. Jika gulanya sudah larut, masukkan bahan keringnya. Garam, baking powder, tepung, dan coklat tos. Kemudian diaduk. Sekarang masukkan SKM. Dan minyak. Lalu aduk kembali. Jika sudah tercampur merata, siapkan loyang. Beri margarin. Alasi dengan kertas roti. Lalu olesi lagi dengan margarin. Tipis aja ya. Selanjutnya masukkan adonan yang sudah kita bikin tadi. Hentakkan adonan agar udara yang ada di dalamnya keluar. Kukus kira-kira selama 25 menit dengan api sedang ya. Sepertinya kuenya sudah siap. Matikan kompor dan angkat. Lepaskan kertas roti dari kuenya. Sekarang kita beri coklat meleleh ya.
Terakhir, beri parutan keju. Nah, brownies coklat tasnya sudah siap. Sekarang, saatnya pemotongan. Sekarang kita coba.